Belum. Assalamualaikum Besti, balik lagi nih di channel Kultra Vlog Kuliner and Traveling Vlog. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya aku semangat untuk membuat konten selanjutnya. Masih di Bintaro Exchange, kita tuh mau ke BXC. Nah, yang belum nonton videonya, aku taruh linknya di deskripsi ya. Okay. Kalian wajib banget nonton videonya karena BXC ternyata seluas dan seseru itu. Wow. Nah, balik lagi ya, sekarang kita mau makan ke salah satu restoran Taiwan, rumah makan masakan Tiongkok dengan jumlah outlet terbanyak di Indonesia. Taiwan ini menyajikan menu legendarisnya berupa bubur dan masakan khas Tiongkok lainnya dengan rasa lokal sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Fun fact tentang Taiwan, nama restoran Taiwan diambil dari bahasa Mandarin Hanzi Pinyin Dawan yang berarti mangkuk besar. Restoran Taiwan pertama kali dibuka di Mega Mall Pluit, Jakarta Utara yang sekarang dikenal dengan nama Pluit Village. Di Mall Bintaro Exchange ini juga ada permainan skating. Cocok nih yang suka bermain skating, perkiraan harganya mungkin sekitar 100 ribuan kali ya. Mall Bintaro yang ada di Kota Tangerang ini menurut aku cukup besar dan lengkap ya guys. Nah, sekarang kita sudah berada di depan restoran Taiwan. Seperti biasa ya, di depan restoran-restoran ini pasti sudah disediakan menu-menunya. Jadi boleh dilihat-lihat dulu nih guys. Okay. Dari menu yang aku lihat sih, ini campuran menu dari Imperial Kitchen dan Solaria ya. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita masuk guys. Oh iya, restoran Taiwan ini sudah bersertifikat halal MUI ya. Tempat restoran Taiwan ini menurut aku cukup luas, banyak tersedia tempat duduknya, desainnya yang estetik, tertata rapi, dan bersih. Wow. Lanjut, di sini aku pesan es teh leci, enak, manis, asam, seger gitu, dan ada buah lecinya, harganya 20.000 aja. Aku juga pesan kepiting soka telur asin, harganya 85.000. Dan nasi Hainan harganya 8.000. Nah, langsung aja di sini si doi cobain nasi Hainan plus kepiting soka telur asinnya. Kepiting ini dari cangkang yang lunak, rasanya enak banget loh guys. Daging kepitingnya empuk, keluarnya crispy, renyah, rasa bumbunya enak. Asin dari telur asinnya terasa banget, ada rasa manis dan pedesnya. Dimakan dengan nasi Hainan yang gurih ini cocok banget, yummy, memberikan rasa yang menyatu gitu. Aku kasih poin 95 dari 100. Aku juga pesan ayam char siu, harganya 68.000. Langsung aja si doi cobain ayam char siunya, ini enak banget. Yummy. Tekstur ayamnya empuk, rasanya gurih, manis, kayak akan cita rasa orientalnya. Wow. Ayam dengan bumbu merah yang menyala ini wajib banget kalian coba. Okay. Karena beneran senagih itu, walaupun seporsi ini isinya sedikit dan harganya sih standar harga restoran lah ya. No, no. Aku kasih poin 85 dari 100.
guys, jadi menu-menu ini tuh aku baru pertama kali makan di restoran Tawan. Tapi rasanya ternyata enak-enak banget. Pokoknya aku jadiin ini menu recommended deh. Walaupun harganya yang lumayan pricey, tapi menurut aku worth it karena makanannya enak-enak banget. Kalau kalian tanya aku bakal balik lagi untuk beli kepiting dan ayamnya atau enggak, jawabannya iya. Ini jadi salah satu tempat makan favorit aku juga yang bikin aku kepengen balik lagi dan lagi. Kepiting soka dan ayam char siu-nya gak bikin enak sama sekali. Selain itu juga tempatnya yang estetik, pelayanannya yang ramah-ramah juga. Menu-menu makanannya memang khas Tiongkok ya, tapi cita rasa makanannya tuh masuk ke lidah Indonesia. Menurut aku sih campuran menu Imperial Kitchen dan Solaria yang dijadi satu gitu ya. Coba deh kalian komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Kalau nanti view video ini banyak yang nonton, nanti aku bakal lanjutin part 2-nya buat cobain menu-menu lainnya yang menurut aku enak-enak juga. Jangan lupa nonton video aku sebelumnya juga ya, yang di BXC Bintaro. Untuk harga, tempat, pelayanan, dan kebersihan, aku kasih poin 83 dan ini detail poinnya. Sekian video dari aku, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Kultravlog ya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur kalian. Dan jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.